Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat semuanya. Masih bersama dengan saya Mas Blegus di Kuliner Blusukan. Malam ini saya berada di pinggir jalan Tugu Rejo, sekitar 50 meter ke arah barat dari rumah sakit Tugu Rejo. Ini suasana pada malam hari ini, lalu lintas cukup ramai. Itu ke arah Jakarta, dan yang ke sana itu ke arah Semarang ya. Ini jarang-jarang sekali di Semarang jajanan seperti ini. Sepertinya ini asinan. Oke, kita menuju ke tempat penjualnya. Selamat malam, Bu. Malam. Ini asinan ya, Bu ya? Iya, Mas. Asinan. Semarang kayaknya jarang yang jualan seperti ini ya. Soalnya saya beberapa tahun di Semarang itu jarang sekali ada yang jual asinan. Oke, Bu, satunya berapa? 10.000. Satu bungkusnya 10.000. Satu porsi. Oh, itu di di cup ya, ditaruh di cup. Oke, beli satu, Bu. Ini apa nih? Sambel apa apaan ya? Ini sambelnya. Oh, sambel asinannya ini. Ini buah mangga ya? Mangga sama gedodong. Mangga sama gedodong, guys. Ini kalau kamu pingin asinan seperti ini asinan ini dari buah mangga sama gedodong ya, Bu ya? Ini jika kamu menginginkan, itu sebelah barat rumah sakit Adiatma, atau terkenal rumah sakit Tugu Rejo ya, rumah sakit Tugu ya, bukan Tugu Rejo tapi rumah sakit Tugu. Tapi ini seberang jalannya. Depan okay. Asal. Oh, di depan ini, tempatnya di depan. Ya, di depan Asa ini ya, kurang jelas di. Nah, ini di depan Asa persis. 200 meter sebelum lampu merah Jeraka ya. Oke. Okay. Ini guys, cabenya, ini asinannya, ini sambelnya. Ini sambelnya juga campur apa, Ibu? Ini sambel madu, Mas. Sambel madu. Oh, sambal madu, pantas baunya ini madu gitu. Oke. Kalau ini apa, Bu? Ini sop buah atau terkenal sama es campur. Oke. Oke, Bu, tadi udah ya. Udah dibungkus. Oke, yes. Masih sambal. Udah lama jualan di sini, Bu? Iya, Mas. Buka jam berapa, Bu? Ini bukanya kalau puasa jam 3. Kalau puasa jam 3. Kalau hari biasa paling jam 12 sudah di sini. Oh, jam 12 siang. Nah, sampai malam nanti jam 10. Oh, sampai malam jam 10. Jadi cukup lama juga ya buka di sini. Oke, Bu. Ini guys, ada MMT-nya, bisa kita baca di sini. Jajanan khas Semarang, asinan mangga, viral sekatenan Jogja. Ini Bu Yuni ya, Bu Yuni tidak buka cabang. Oke, kalian bisa datang ke sini, bisa nyobain asinan mangga Bu Yuni. Nih, kelihatan sekali juga dari arah barat ke arah kota Semarang sebelum lampunya cukup terang, jadi kelihatan sekali. Oke, jangan lupa mampir ke sini ya. Bye bye.